Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Personel unit Reskrim Polsek Wara menangkap remaja berusia 16 tahun inisial MA. MA ditangkap di rumahnya Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Selasa 10 Januari 2023 lantaran melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya. Kanit Reskrim Polsek Wara, Ibtu A. Akbar, pada Rabu 11 Januari 2023 mengatakan pelaku masih berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah terkemuka di Palopo dan masih terhitung tetangga korban. Akbar mengatakan kronologis pencurian berawal pada 29 Desember 2022. Saat itu, korban memarkir motornya di depan rumah dalam keadaan terkunci leher. Keesokan harinya, korban kaget lantaran motor yang diparkir di depan rumahnya sudah tidak ada. Korban lalu melaporkan hal itu ke Polsek Wara. Tim Opsnal, unit Reskrim Polsek Wara yang dipimpin Bribka Abdul Rahman lalu menuju ke rumah pelaku. MA akhirnya dapat dibekuk tanpa perlawanan berarti. Saat dilakukan interogasi, MA mengakui semua perbuatannya. Atas tindakannya, pelaku telah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3E, 5E KUH Pidana, subsidiar pasal 362 KUH Pidana. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Wara untuk proses lebih lanjut. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.